Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video pendidikan seni visual tahun 5. Hari ini kita akan belajar buat mozaik bunga kewa. Mozaik bunga kewa mekar. Teknik kita ini mozaik dan catan. Sebelum tu mau like, share dan subscribe. Terima kasih semua kepada yang dah subscribe. Okay, let's. Mozaik dan catan. Mozaik ialah hasil karya seni yang menampakkan sempadan ruang atau garisan pemisah di antara dua bahagian. Teknik ini dihasilkan secara tampalan, lukisan, catan ataupun digital. Catan pula ialah hasil karya seni dua dimensi yang dihasilkan dengan media basah seperti cat air dan cat poster menggunakan teknik-teknik tertentu. Mozaik dan catan digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan. Gabungan aktiviti ini dapat menghasilkan satu karya yang indah. Okey, ini contoh karya mozaik. Okey, dia guna tampalan mozaik akan memberikan kesan jalinan sentuh dan jalinan tampak. Penggunaan warna yang terang seperti warna panas dapat menarik perhatian. Ini warna panas ni, contohnya warna merah dan kuning ni. Penegasan pada saiz bunga yang lebih besar dan menonjol. Pasal tak ada saiz bunga ni besar. Bunga apa, bunga matahari ni kan. Kepelbagaian dapat diperhatikan pada variasi rupa dan warna. Ada pelbagai warna kat sini. Jom kita buat projek bunga kewa. Ini ialah contoh bunga kewa. Kita lakar-lakar. Okey. Kita ambil lakaran yang ketiga ni, pilihan ketiga. Kita akan gunakan lakaran ni. Okey. Pada pantul ni kita akan guna cat poster, kertas lukisan dan juga kita akan gunakan mozaik guna kulit telur. Bahagian latar kita guna mozaik, cat poster dan kertas lukisan. Bunga pula kita akan guna kaedah catan, cat poster, kertas lukisan. Daun kita akan guna mozaik buat infra ataupun kertas warna apa-apa je lah. Kad keras pun boleh digunakan untuk membuat latar belakang. Okey, jom kita buat projek.